Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera ladies and gentlemen, abang kakak, rakan-rakan semua. Alright, so sekarang ni One Piece chapter 1053 telah pun keluar. So macam biasa saya nak buat reaction kepada One Piece chapter 1053. So saya pun dah tak sabar nak tengok apa yang berlaku dalam chapter kali ni. So tanpa buang masa, jom kita teruskan dengan reaction saya kepada One Piece chapter 1053. Chapter 1053 bermula dengan ada cover weekly Shonen Jump punya magazine, iaitu ada gambar Luffy, ada gambar Uta dekat sini. Dan kat belakang tu saya tak pasti adakah itu Robin, tapi yang paling pasti ada Luffy dengan Uta lah dekat sini. Ini adalah weekly Shonen Jump punya cover . So kalau macam tu, yes, saya baru nak cakap tadi, kalau ada weekly Jump punya cover ni selalunya tak ada cover page. Dan yes, kita dapat tengok yang dekat sini Oda buat color spread di mana tentang One Piece Odyssey, yang merupakan game One Piece yang akan keluar pada tahun ini. So kalau saya salah, korang boleh betulkan kat bawah lah, tapi saya rasa One Piece Odyssey ni adalah One Piece yang punya game tu. Okay, saya tak sabar tak nak baca ni. Saya tahu yang chapter ni hype, tajuk dia pun lah tak ada lagi ni sebab tak ada cover story kan. Okay, chapter 1053, The New Empress. The New Empress, The New Yonko guys. Okay, so kita start dengan Marie Joa. Marine dia tengah cetak wanted poster di mana si apa, Gorosei, dia kata tak boleh guna gambar ni. Dan dia cakap ada D kat situ. Dan kita dapat tengok Morgan pula, di mana dia dah suruh apa, burung-burung tu hantar surat khabar tu. Scene yang saya rasa ramai orang nak tengok. Selepas Cypherpole nampak kapal Big Mom, transmission daripada apa, Wano terus broke off. Okay. Oh. Kita dapat tengok reaction orang-orang dulu, orang-orang lain. Di mana kita dapat tengok reaction dia orang tu kepada satu benda yang agak besar, iaitu wanted poster Luffy gambar Nika, iaitu gambar Gear 5 Joy Boy dia tu lah. Di mana wanted baru dia adalah 3 bilion guys, sama dengan Kills Captain Kid 3 juta dan juga Law 3 juta. So ketiga-tiga mereka bounty sama, iaitu 3 juta. So teori 5 juta semua tu tak betul lah, di mana mereka semua kongsi 3 juta. Okay, lepas tu kita kembali balik ke Udon, di mana mereka terkejut yang kapten mereka telah pun dapat 3 bilion. Kita dapat tahu yang Kate telah pun kembali balik ke Flower Festival. Dan yes, kita dapat tengok yang mereka tengah buat makan-makan. Diorang tengah siap-siapkan persiapan untuk bangkit tu. Kita dapat tengok Jinbei orang pertama sampai. Jinbei kata yang mereka semua pergi ke bandar. Dan yelah, kita dapat tengok yang diorang makan lah. Di mana kita dapat tengok ada Luffy kat sini, ada Chopper, Yamato. Mereka makan cotton candy, ada macam ice cream semualah. Lepas tu Luffy kita dapat tengok macam ada sotong, jagung. Kita pergi pula ke Castle Basement, di mana tiba-tiba Tenguyama Hitetsu, dia tahu nama Robin. Dan Robin pun tanya, macam mana kau tahu nama dia adalah Robin? Robin return dalam chapter kali ni. Dia berada di Castle Basement. Robin tengah tengok pasal patung-patung, iaitu yang bernama sebagai Kokeshi Dolls. Ada Pony Griff kat belakang tu. Ada Pony Griff kat belakang tu, tapi tak pasti lagi adakah itu betul yang warna merah tu. So teori saya yang kata dekat bukit apa, dekat Gunung Fuji tu salah lah. Kalau betul itu merah lah, kalau betul. Oi, betul, Mat. Oi,
Tengku yang masih tok su tu adalah Kozuki Sukiyaki ayam oden. Woi, teori ni daripada dulu lagi orang cakap tau. Ui. Robin tanya pasal pelutuan dekat dia. Robin tanya pelutuan dekat dia. Mantap Robin. Former prison mind Udon. Oh. Kita dapat tengok King dengan Queen dah kena bantai teruk. Rokugyu. Rokugyu. Tak ada orang lain lagi. Rokugyu. Tumbuh-tumbuhan semua. Oh, Admin Rokugyu. Okay, finally kita dapat tengok muka dia. Muka dia macam ni. Navy Headquarters Admiral Rokugyu Aramaki. Nama betul dia Aramaki, tuan-tuan dan puan-puan. Nama betul-betul dia. Dia suruh bawa warship tapi tak tahu dia call siapa. Tapi dia kata jangan bagi tahu Sakazuki. Dia kata yang kalau dia bawa Luffy ke Akainu, iaitu ke Sakazuki, Sakazuki mesti akan macam bagi dia semua benda lah. Macam tu. Kita dapat tengok ke Flower Capital balik. Mereka tengah buat bangkit semua. Kita dapat tengok yang Luffy bagi tahu dekat Momo yang jangan bagi tahu pasal dia dekat orang Wano sebab dia tak nak jadi hero, sebab dia tak nak kongsi makanan. Siapa-siapa yang masih lagi ingat. Kita dapat tengok yang Kid pun Kid pun dia nak belasah Luffy tapi Luffy apa pegang dia, lepas tu dia orang join party sekali lagi. Okay, tapi sebelum tu saya nak kena cakap pasal Rokugyu tadi tu sebab saya curious. Bukan sebabkan rupa dia pun, rupa dia okey je pada saya. Of course, saya nampak muka ganas sikit. Tapi sebabkan apa yang dia nak. Sekarang ni kita dapat tengok yang dia bantai King dengan Queen. Oh, kita dapat tengok yang dia orang tengah party-party semualah. Semua orang tengah party, kita dapat tengok. Party-party-party. They announce the name of Yonko. Ha! Wait. They announce the names of the new four emperors. Red Hair Shanks, Straw Hat Luffy, Monkey D. Luffy, The Bombastic Clown, Buggy, Blackbeard, Kuruhige, Marshall D. Teach. Hey, saya tak salah baca kan? Eh, betul lah gambar bagi ni. Dan kita dapat tengok yang Rokugyu, dia kata yang diorang memang tengah all out dekat Flower Capital tu. Dan dia kata yang Marine tak ada mood untuk benda ni semua disebabkan sekarang ni dekat dunia luar memang tengah mess. Dia kata. So itulah dia tamatnya chapter 1053. So ladies and gentlemen, itulah dia reaction saya kepada chapter 1053. So macam mana, apa pendapat korang tentang chapter kali ni? Korang boleh tinggalkan pendapat korang kat bawah. Kita jumpa lagi dalam the next video. Assalamualaikum. Bye bye.